Komunitas Pengusaha Mandiri KPM bersama Koperasi Konsumen Tribuana 7 Bion 14 Grup 1 Kopassus Bogor, sinergitas dengan bermitra menawarkan hasil produk KPM dan koperasi. Selain mengenalkan produk dari KPM, Koperasi Tribuana 7 Bion 14 Grup 1 Kopassus juga menyediakan kantor sekretariat untuk KPM, sekaligus mengunjungi lokasi proyek baru Pendopo 14 untuk lokasi anggota KPM berjualan. Koperasi Tribuana 7 Bion 14 Grup 1 Kopassus sangat membantu UMKM naik kelas dengan adanya terjalin kemitraan. KPM memiliki visi dan misi menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri, untuk menjadikan 1010 entrepreneur sejati, dengan moto berdayakan pelaku pengusaha mandiri, berjuang bersama-sama, karena kita tidak bisa meraih sukses sendirian, demi membangun perekonomian yang lebih baik lagi. Sana ada Bunda Ninin sekretaris, ada wakil juga, apa wakil nih yang tetap semangat. Sebelah saya ada Bunda Dila. Jadi apa Bunda? Bendara. Belakang ada kumpulan anggota, sebagiannya yang hadir, sebagian nggak bisa hadir nggak apa-apa. Kita punya visi dan misi menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri ya. Jadi untuk menciptakan 1010 entrepreneur sejati dengan mengusung moto apa motonya? Berdayakan pelaku UMKM. Pokoknya tetap semangat, kita berjuang bersama-sama. Istilahnya apa? Kita nggak bisa sendirian, kita harus maju bersama ya. Oke, Bunda Dila ada yang mau sampaikan nggak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan UKM, ya yang tergabung dalam komunitas pengusaha mandiri KPM. Saat ini kita ada berada di Pendopo 14 Batalion 14 ya Pak ya, Batalion 14 Kopassus ya. Hari ini kita ada di Pujasera ya, dan ke depan kita akan bikin food court di Pendopo 14 ini ya, untuk bermitra dengan pelaku-pelaku daripada UMKM yang ada di wilayah Bogor ya. Nah ini UMKM-nya, pelaku UMKM-nya ya. Dan kita akan bersinergi bersama-sama dengan mereka untuk menuju UMKM naik kelas, cum laude. Ya, amin. Firman Petualang Palapa TV melaporkan.